我的故事就从这片大陆开始。在这个弱肉强食的时候，在我人生最灰暗的时候，带着我进入魔兽山时，也发现了母亲复仇。Dowling yang memiliki rencana dan misi lain terlihat ia menghampiri Chao Kun yang terluka parah. Yang mana nyatanya di sini Chao Kun belumlah tewas meski salah satu dari kedua tangannya terpotong. Sadar bahwa ayahnya tewas, di sini Chao Kun berjanji akan ngebalas dendam atas perbuatan Xioyan. Mengetahui tindakan tersebut sebelum Chao Kun pergi, di sini Dowling memberi tugas padanya untuk dapat membuntuti, mengawasi bahkan melindungi seseorang, yang mana orang yang ia maksud tak lain dan tak bukan ialah Xioyan. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu, terlihat Xioyan akhirnya sampai di sebuah gurun pasir yang merupakan tempat keberadaan api lotus hijau tersimpan. Karena keberadaan api lotus hijau belum diketahui dengan jelas, di sini Master Suki menyarankan Xioyan untuk dapat singgah di kota Simao, yang merupakan satu-satunya kota yang berada di padang gurun tersebut. Namun di pertengahan diskusi inilah, Xioyan dan Master Suki dikejutkan para pasukan klan ular yang terlihat sedang mengejar para budak. Xioyan yang berjiwa welas asih, meski tenaganya terkuras habis, ia pun melesat berlari kencang untuk menyelamatkan para budak di sana. Dalam hitungan detik tentu dengan jelas, para pasukan klan ular bukanlah lawan Xioyan. Dengan mudahnya mereka dapat dikalahkan. Namun permasalahan tak cukup sampai di situ. Dengan tiba-tiba badai angin topan menerjang mereka yang membuat Xioyan dan yang lainnya terpontang-panting. Dari kejadian inilah dari 4 budak yang ditolong Xioyan, hanya satu budak yang berhasil ia selamatkan. Karena tak ingin nyawa budak tersebut melayang, dengan arahan Master Suki, akhirnya Xioyan memutuskan untuk singgah di kota Simao. Dengan bantuan para medis di sana, Xioyan meminta agar dapat menyelamatkan nyawa budak tersebut. Dalam keadaan yang lemah dan tertatih-tatih inilah, Xioyan singgah di kedai Mbok Darmi demi mendapatkan seteguk air dan secuil roti untuk mengobati rasa dahaga dan laparnya. Merasa harga dirinya terinjak dan terintimidasi, Xioyan memberi pelajaran preman sok jagoan tersebut. Namun di tengah pertikaian, terlihat Xioli dan Xioding menghentikan perkisruhan mereka. Sadar pemuda di hadapannya ialah Xioyan di tempat peristirahatan. Terlihat Xioyan kena marah kakaknya karena telah pergi berkeliaran di luar. Tentu, di sini Xioyan disuruh untuk kembali pulang di klan perguruan Xiao esok hari. Mendengar perintah tersebut, tentu Xioyan menolak keras permintaan kedua kakaknya sambil berkata bahwa tujuannya datang yaitu untuk mencari titik keberadaan api lotus hijau tersimpan. Dengan spontan, ungkapan Xioyan ditertawakan Xioli dikarenakan otak Xioyan dianggap sudah error dan tidaklah waras. Sebab menurut catatan buku kuno, api lotus hijau hanyalah mitos dan legenda belaka. Dan benar saja, ribuan tahun yang lalu diceritakan bahwa bangsa manusia bumi dengan kaum ular tidaklah akur, yang mana mereka terus melakukan peperangan dan perselisihan satu sama lain. Akibat kekalahan berperang dengan bangsa manusia bumi, para kaum ular saat itu menyatukan kekuatan membentuk api lotus hijau yang merupakan senjata ampuh guna mengalahkan bangsa siluman. Namun setelah peperangan terjadi ratusan tahun yang lalu, diceritakan Cai Lin, sang ratu kaum ular, mencari dan berusaha menemukan api lotus hijau, namun hasilnya nihil, belum dapat ia temukan hingga sekarang. Dengarkan cerita tersebut. Di sana Xioli juga memperkenalkan salah satu budak dari kaum ular yang berhasil ia tangkap. Wanita itu bernama King Lin. Xioli dan Xioding yang tetap menganggap Xioyan lemah di sana
Mereka kembali memerintahkan untuk pulang karena ia tak mau tugas yang sedang mereka laksanakan bertambah sulit dan terbebani dengan adanya Xiaoyan. Tak senang dengan perlakuan kedua kakaknya di sini, Xiaoyan meminta bantuan King Lin dengan janji akan membebaskannya dari budak asalkan ia bersedia mengambil peta dan pusaka pedangnya yang telah disita kedua kakaknya. Dalam kondisi terdesak dan hampir tertangkap, untungnya King Lin diselamatkan oleh seseorang pemuda yang telah diselamatkan oleh Xiaoyan. Di hadapan Xiaoyan inilah terlihat ia beralibi mengucapkan terima kasih sambil berkata jika ia bersedia menjadikan Xiaoyan majikannya. Mengetahui bahwa kondisi semakin terdesak, Xiaoyan mengajak Lu Bao dan King Lin untuk dapat segera pergi dari tempat tersebut. Namun terlihat aksi mereka berhasil digagalkan oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Yang untungnya King Lin dapat memanggil monster hewan pasir untuk dapat kabur dari kepungan mereka. Karena telah membuat gelas serta kekacauan yang besar inilah, Xiao Li berkata di hadapan Xiao Ding untuk merahasiakan jika Xiaoyan adik kandung mereka di hadapan para pasukan. Di pertengahan malam, di saat Xiaoyan dan King Lin terlelap, terlihat Lu Bao alias Xiao Kun mulai melakukan aksi untuk membalas atas kematian ayahnya. Namun aksi yang dilakukan Lu Bao nihil gagal ia lakukan. Di bawah kendali Dowling inilah, Xiao Kun kembali diingatkan untuk tidak melakukan tindakan bodoh sebelum rencana misinya beres dilakukan. Tak berselang lama pagi harinya, setelah Xiaoyan kaget karena tak melihat keberadaan King Lin. Setelah ditelusuri jejak kepergiannya, di sana Lu Bao mengatakan bahwa King Lin usai ditangkap para pasukan yang sangat ia yakini. Pasukan tersebut merupakan klan Hong San di bawah pimpinan Hao Ge. Tak mau terjadi suatu hal buruk, di sana Xiaoyan berusaha melepaskan King Lin yang telah dirantai. Namun tindakan Xiaoyan tentu ditolak oleh Hao Ge, pemimpin klan pasukan Hong San yang kemampuannya sudah berada pada level jiwa petarung. Meski sedemikian, hal tersebut tak membuat Xiaoyan ciut sebab dirinya sudah berada di tahap level lanjutan. Rasa energi spiritual yang kuat muncul. Di sini Master Suki menyuruh Xiaoyan untuk tak gegabah dalam melakukan tindakan. Yang mana wanita tersebut merupakan ratu klan kaum ular yang bernama Cai Lin. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya King Lin berhasil Xiaoyan selamatkan dengan menukar batu kristal ungu yang ia dapatkan sebelumnya. Xiaoyan yang tak ingin lagi adanya perselisihan bangsa manusia dan kaum klan ular di sana, dirinya berjanji akan berjuang untuk dapat mendamaikan perselisihan yang sedang terjadi. Bahkan di sana Xiaoyan juga membebaskan King Lin dengan mengatakan bahwa saat ini dan seterusnya dirimu bukanlah budak lagi. Karena misi pencarian api lotus hijau belumlah selesai, dengan petunjuk peta bintang miliknya, Tera Xiaoyan mulai bergegas menuju kuil kura-kura kuno. Di sana mereka yakin bahwa api lotus hijau tersimpan di dalam jantung kura-kura. Dan benar saja, akhirnya mereka menemukan keberadaan api lotus hijau. Namun saat hendak mendekat, Xiaoyan dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan seseorang master peracik obat ternama yang bernama Master Gu. Cai Lin, sang ratu kaum klan ular yang juga tak ingin gagal, dirinya juga hadir untuk mengambil jiwa api lotus hijau demi keberlangsungan kaum klan ular. Meski Master Gu dijuluki si raja peracik obat yang hebat, namun dirinya bukanlah lawan imbang yang membuat pantatnya gosong terbakar. Karena jiwa api lotus hijau sudah berhasil diambil, di waktu yang bersamaan inilah kuil batu kura-kura kuno seketika runtuh tak karuan.
di tempat peristirahatan. Xian mengatakan kekhawatirannya di hadapan King Lin bahwa tak akan lama lagi peperangan besar kaum klan ular dan bangsa manusia akan terjadi. Di sini Xian juga mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mencegah itu semua yakni dengan merebut jiwa api lotus hijau dari tangan Cai Lin. King Lin yang memiliki pikiran sama, ia membawa Xian dan Lu Bo menuju kuil suci yang merupakan tempat keberadaan kaum klan ular. Dan benar saja, sesampainya di dalam aula, di sana Cai Lin mengumpulkan semua rakyat klan ular sambil menunjukkan jiwa api lotus hijau di hadapan mereka. Tentu dengan kekuatan jiwa api lotus hijau, Cai Lin akan mengibarkan bendera peperangan setelah ia berhasil menyerap esensi api lotus hijau. Karena telah gagal mendapatkan jiwa api lotus hijau. Di sisi lain terlihat Master Gu mengumpulkan para master di penjuru benua untuk mengatur siasat perang guna memusnahkan kaum klan ular. Singkatnya, saat Ratu Cai Lin sedang melakukan meditasi penarikan esensi kekuatan api lotus hijau, di sana terlihat tubuhnya tak mampu menyerap kekuatan spiritual dasar yang tersimpan di dalam api tersebut. Sadar Ratu Cai Lin dalam bahaya. Di sana Master Suki memerintahkan Xian menyerap jiwa api lotus hijau yang sebelumnya berada di dalam tubuh Ratu Cai Lin. Tentu di sana Ratu Cai Lin tak menyangka bahwa esensi kekuatan jiwa api lotus hijau berhasil Xian serap dengan mudah. Yang tentunya Xian lah satu-satunya orang yang terpilih dan mewarisi inti kekuatan kaum klan ular. Rasa rencananya berjalan dengan mulus. Kaisar Daoling memerintahkan Yun Zhan pergi ke Pulau Ujung Etan yang merupakan pulau tempat berkumpulnya bangsa manusia dan kaum klan ular yang hendak melakukan peperangan. Dengan segala formasi dan taktik perang inilah, terlihat para pasukan kaum klan ular khawatir jika kalah berperang melawan pasukan bangsa manusia. Meski Ratu Cai Lin gagal menyerap esensi kekuatan api lotus hijau, di sini ia mengatakan di hadapan pasukan untuk tidak khawatir karena Xian berhasil menyerap api lotus hijau meski dirinya bukanlah bagian dari kaum bangsa ular. Karena Xian hanyalah harapan satu-satunya atas nama kaum bangsa ular, Ratu Cai Lin meminta dan memohon agar Xian dapat mengakhiri perselisihan selama ini. Demi keselamatan kaum klan ular, jelas Xian dan Lu Bao mulai menyusun siasat perang agar dapat mengembur pasukan bangsa manusia yang berada di sana. Di waktu yang bersamaan, terlihat Yun Zhan dan Master Gu juga datang di medan peperangan. Tentu di sini Master Gu semakin yakin bahwa kaum klan ular dapat ia ratakan dengan mudah. Berarti pemimpin kaum bangsa ular ialah Xian. Di sana Master Gu menyarankan Xian untuk mengalah. Tentu perintah tersebut tak disetujui Xian sambil berkata tak semudah itu, Barguso. Mengetahui tindakan adiknya menyalahi aturan, Dra Xioli dan Xioding menyerang Xian agar dapat sadar. Situasi yang membahayakan.
Terlihat Jun Chan turun tangan menghalau serangan pasukan pemanah kaum Ken Ular. Bahkan Yun Chan juga menolong Xiao Yan dengan memasukkannya ke dalam lubang gua jebakan. Di dalam lubang gua jebakan, Xiao Yan kembali diintimidasi oleh kedua kakaknya dengan mengatakan bahwa dirimu memanglah beban yang selalu membuat onar. Melihat kesempatan tersebut, masterku yang tak ingin bangsa manusia kalah berperang, dirinya mengeluarkan pil monster gurun pasir guna meluluhlantakkan semua pasukan klan ular. Sadar keadaan semakin kacau, Qing Lin dan Lu Bao yang tak ingin istana klan ular hancur, akhirnya mereka bergegas pergi untuk menghentikan monster gurun pasir tersebut. Sedangkan di dalam gua jebakan, Xiao Yan dan kedua kakaknya dihampiri monster ular pemangsa berkepala dua yang hendak melahap mereka. Berkat kerjasama tim yang keren, akhirnya dan Lobo berhasil membunuh Hao Ge dan menghentikan si monster gurun pasir. Mengetahui bahwa pemuda di hadapannya merupakan pewaris kekuatan api lotus hijau, terlihat kedua monster ular berkepala dua seketika tunduk patuh di hadapan Xiao Yan. Master Gu yang tak ingin kalah, ia kembali mengeluarkan pil buatannya untuk kembali membangkitkan monster gurun pasir. Dalam kondisi terdesak inilah, untungnya Xiao Yan datang tepat waktu membantu Qing Lin yang hendak dilahap oleh monster gurun pasir. Dengan menyatukan kekuatan spiritual yang mereka miliki, akhirnya monster gurun pasir yang mengamuk tak terkendali dapat dihentikan oleh mereka. Dan di saat itulah, akhirnya Xiao Yan berhasil menyatukan bangsa manusia dan kaum klan ular dari perpecahan belah dan saling berperang selama ribuan tahun.